Jamaah Masjid Nurul Iman Polsek Metro Taman Sari melaksanakan sholat goib setelah sholat Jumat untuk mendoakan pahlawan kusuma bangsa yang gugur saat kerusuhan di tahanan Makobrimob Kelapa II Depok. Sholat goib dipimpin oleh Ustadz Dani Ismaya Komara dan diikuti oleh sekitar 3.000 jamaah Masjid Nurul Iman Polsek Metro Taman Sari. Pelaksanaan sholat goib berjalan dengan hikmat dan khusyuk. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Mabhar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.